kabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada Lance Ayub. Kisah yang bertajuk Ada Yang Menumpang. Bismillahirrahmanirrahim. Tahun 2013. Sewaktu itu, saya sebagai seorang pembantu takbir dan merangkap urus setiap program yang dijalankan oleh syarikat saya. Kerja-kerja saya banyak terlibat dengan kursus-kursus kooperator, di mana kursus-kursus itu dijalankan di seluruh Malaysia. Jadi, tugas saya memang menguruskan peserta-peserta yang terlibat dari segi persediaan hotel hinggalah pengangkutan. Banyak cerita yang boleh dikongsikan, tetapi pada hari ini saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang satu kisah saya semasa memandu di lebuh raya menuju arah utara. Kisahnya bermula apabila saya dan dua rakan sejawat saya diarahkan untuk ke Langkawi bagi menguruskan satu program kursus di sana. Jadi kami pun merancang untuk ke sana dengan menaiki satu kereta saja. Jadi kawan saya Azrul ni dengan rela hati telah memberikan keizinan untuk membawa keretanya dengan syarat saya dan Nora yang akan pandu. Jadi kami pun bersetuju, memandangkan kereta kami waktu tu belum servis dan tidak dalam keadaan yang meyakinkan untuk jalan jauh lah. Kami diarahkan untuk berada di Langkawi seawal jam 9 pagi, memandangkan feri dari Kuala Perlis beroperasi seawal jam 7 pagi. Jadi kami pun bercadang untuk bertolak dari Kuala Lumpur jam 11 malam. Namun, kita sebagai manusia hanya mampu merancang. Disebabkan tuan punya kereta tertidur, kami terpaksa menunggu beliau sehingga jam 1 pagi barulah dapat bertolak. Dengan perjanjian yang telah dibuat, saya mengambil alih tugas memandu, manakala Nora sebagai co-pilot saya dan Azrul mengambil ruang belakang untuk dia beristirahat bersenang lenang. Kami pun bertolak dari KL dan menggunakan Lebuh Raya Plus untuk menuju ke destinasi kami. Pada awalnya, kami rancak berbual pelbagai topik pasal kerja yang diluahkan. Segalanya nampak biasa saja, sehinggalah Nora mula bercerita tentang dirinya yang sejak kebelakangan ini agak tidak tenteram dengan adanya gangguan di pejabat maupun di rumah beliau. Perbualan kami makin jadi hangat apabila dia menceritakan ada sesuatu yang sering mengikorinya. Sesuatu yang tak dapat dilihat, tetapi dia dapat rasakan bahawa entiti itu terus-menerus mengikorinya. Saya mula seriau dengan cerita-cerita yang dikongsikan kepada kami. Namun, Azrul sering menjadikan suasana menjadi lawak dengan kata-kata seluruhnya. Keadaan kembali menjadi tenang bila lawak-lawak dari Azrul membuat kami tergelak dalam fikiran yang tidak menentu ketika itu. Selepas Tanjung Malim, Azrul senyaplah. Dia dah menarik diri dari berbual untuk sambung tidur di belakangnya, di belakang kereta. Saya tetap meneruskan pemanduan sambil ditemani Nora di sebelah yang masih segar matanya melayan saya memandu. Kami berbual-bual untuk mengelakkan mengantuk. Setibanya di Behrang, saya seakan terkejut melihat satu kelibat putih melintasi depan saya dalam jarak 30 hingga 40 meter saja dari kereta kami. Saya cuba brek memperlahankan kenderaan dan tindakan saya mengejutkan Nora yang berada di sebelah. "Eh, kau kenapa tiba-tiba brek ni?" tanya Nora. "Kau tak nampak ke ada orang melintas tu?" jawab saya. "Mana?" tanya dia kembali. "Tu!" sambil saya menunjukkan
arah kelibat tu yang dah selamat melintas ke tepi. Mana? Tanya dia dengan nada agak tinggi. Itulah! Dia berpusing-pusing melihat arah yang saya tunjuk. Namun katanya dia tak nampak apa-apa pun tentang apa yang saya katakan dan tunjukkan tu. Dalam hati saya, mungkin dia tak perasan kot. Saya teruskan pemanduan sajalah. Selepas Slim River atau selepas dari kamera AES tu, saya kembali kepada kelajuan biasa saya, 120 km sejam. Dalam beberapa minit selepas tu, saya dapati keadaan jalan waktu tu agak lengang, tanpa ada kereta di belakang maupun depan saya. Saya pun cuba menekan minyak agak laju sedikit dalam kelajuan 140 km sejam. Tiba-tiba tangan orang menepuk tangan saya dengan kuat. Hey, lori tu! Tiba-tiba saya ternampak sebuah lori di lorong kanan dengan jarak 20 meter dari kereta kami. Dan tiba-tiba di sebelah kami ada sebuah lori lagi. Saya pun brek agak kuat dalam keadaan tu. Nora menjerit, "Allahu Akbar!" Azrul yang sedang tidur waktu tu terjaga disebabkan brek emergency yang saya lakukan. Alhamdulillah, kereta kami sempat perlahan betul-betul di belakang lori itu. Nora mula memarahi saya dengan cara pemanduan saya yang agak bahaya. Membebellah mulut dia. Saya terpinga-pinga dengan keadaan tu kerana memang jelas tiada kenderaan di depan saya sewaktu saya memecut tadi. Tapi kenapa lori tu tiba-tiba muncul? Saya mula teringat kisah-kisah mistik dari cerita Nora tadi. Lalu saya banyak beristighfar dan berzikir selepas tu. Astaghfirullahalazim. 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 Azrul kembali tersedar, menenangkan diri di belakang. Dalam keadaan yang panik tadi itu bertukar menjadi tenang apabila saya kembali membawa kereta perlahan dan tukar lorong sebelah kiri. Keadaan menjadi tenang dan kami berbual tentang perkara tadi yang hampir menjerumuskan kami dalam kemalangan. Beberapa kali saya nyatakan yang memang saya tak nampak apa-apa kenderaan pun waktu tu. Tetapi Nora tetap menyatakan dia dah nampak lori tu dari jauh lagi. Pelik kan? Selepas Ipoh, kami agak kurang berbual. Waktu tu lebih kurang lagi 5 hingga 6 kilometer untuk sampai di Terowong Menora. Tiba-tiba, di dalam kereta kami, ada satu bunyi yang agak menyeramkan. Bunyi seperti music box yang ada patung menari di atasnya. Saya fikir handphone Zinora. Tetapi setelah diperiksa, bunyi tu bukan datang dari bunyi handphone. Saya dan Nora mencari dari mana datangnya bunyi tersebut. Tetapi gagal. Bunyi tu kedengaran sekejap-sekejap. Saya menyuruh Nora mengejutkan Azrul yang dah terlena semula di belakang. Lalu bertanya sama ada handphonenya yang berbunyi atau tidak. Azrul pun terjaga. Waktu tu bunyi tadi hilang. Agak lama juga kita nak terangkan pada Azrul tentang bunyi itu, memandangkan Azrul menafikan apa yang kami dengar sebentar tadi. Tiba-tiba bunyi itu datang kembali. Azrul terkejut mendengar alunan bunyi tersebut yang tidak tahu dari mana datangnya. Nora dan Azrul terus mencari di bawah seat, dalam dashboard, di tepi pintu, tetapi gagal menemuinya. Dan selang beberapa detik, bunyi itu terus lenyap. Saya ketika itu sedang fokus dengan pemanduan saya kerana waktu bunyi itu berhenti, kami telah berada di dalam Terowong Menora. Saya teruskan pemanduan saya memandangkan banyak lori dan trailer waktu itu. Sebaik keluar dari terowong, jalan agak gelap. Jalan waktu tu menuruni bukit dari terowong tersebut. Waktu itulah
saya terhidup bau hanyir dalam kereta kami. Saya memandang Nora mencari-cari bau hanyir itu. Nora mula pelik tengok reaksi muka saya yang terkumat-kamit mencari sesuatu. Tiba-tiba, dalam keadaan jalan yang berbelok-belok tu, saya terpandang cermin pandang belakang. Kelihatan sebentuk tubuh yang belakang sit Nora. Allahu Akbar! Saya menjerit. Nora terkejut. Kenapa? Kenapa? Tanya Nora. Handphone ada ayat Quran tak? Tanya saya yang nampak cemas. Buka sekarang. Nora dengan kelam kabut mencari MP3-nya. Tetapi gagal. Azrul waktu tu terus memeluk saya dari belakang dan bertanya kepada saya, kenapa? Saya tidak menceritakan kepada mereka tentang apa yang saya nampak melalui cermin. Saya tetap fokus pada pemanduan kerana jalan menurun tu agak bahaya. Jika saya tersilap atau panik, pasti kami akan kemalangan. Lalu, saya suruh semua membaca ayat-ayat Al-Quran. Dalam keadaan panik tu, semua manis tetapi semua tak lancar. Tersasul-sasul semuanya. Benda tu masih ada lagi di belakang. Tidak kelihatan wajah. Hanya rambut menutupi seluruh tubuhnya. Saya cekalkan hati untuk memarahi benda tu. Kau jangan kacau kami lah. Pergi! Sebaik saya memarahi benda tu, ia pun hilang. Kami terketar-ketar sesama sendiri dan kami berhenti di Sungai Perak untuk menenangkan keadaan. Jam menunjukkan hampir pukul 4 pagi. Saya berhenti dan terus menyuruh mereka semua bersolat dulu. Selepas tu, saya mengambil keputusan untuk meneruskan perjalanan selepas subuh. Mereka pun bersetuju. Dan kami terpaksa berehat di situ sehingga waktu subuh kerana bimbang perkara yang tak elok lagi akan berlaku. Selepas solat subuh, kami meneruskan perjalanan walaupun kami lewat ke tempat tujuan kami. Tapi, Alhamdulillah, selepas tu tiada lagi gangguan dan kami selamat sampai di tempat tujuan kami. Dan cerita itu kami ceritakan kepada majikan kami atas pengalaman kami sepanjang perjalanan kami ke situ. Mereka bersyukur kami selamat dan tidak mengalami kemalangan. Alhamdulillah. Itulah pengalaman saya dan rakan diganggu sewaktu memandu di Highway Plus. Sehingga kini, kami tak tahu apa yang mengganggu kami. Sama ada benda di highway ke atau benda yang Nora ceritakan. Hanya Allah yang maha mengetahuinya. Sekian. Terima kasih, Brother Fai.